Downtown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hai semua para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Pusat Akademi YouTuber Usahasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia bermula percuma dan selamanya percuma. Sebelum kita mulakan kelas, mari kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik. Apa khabar anak-anak murid semua? Harap semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Cikgu percaya anak-anak sudah tak sabar lagi nak meneruskan kelas pada hari ini. Tapi izinkan cikgu berpantun sebentar ya. Okey, pergi bersiar di tepi bagan, berjalan seiring bersama-sama. Mari tonton, jangan segan. Kelas tuition Ayu selamanya percuma. Okey, salam perkenalan daripada cikgu. Sedap tak cikgu pantun? Oh, sedap. Jangan masuk pesta pantun ni. Okey, salam perkenalan daripada cikgu. Nama cikgu Ida Yohana binti Jamali ataupun cikgu Ayu. Tapi kalau tengok tag cikgu ni adalah Ayu Mas. Ayu Mas ni channel cikgu. Jadi, jemput datang lepas ni ya. Sempat tu. Okey, tugas cikgu pada kali ini adalah selaku moderator. Baik. Pada malam ini kita bersiaran langsung dari channel Cikgu Rozi. Mana Cikgu Rozi ni? Cikgu Rozi. Siapa yang belum subscribe? Okey, mari kita tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Rozi. Okey, nama sebenar beliau, Cikgu nak perkenalkan ni dulu. Kita punya Cikgu Rozi. Nama beliau Rozimah binti Rosli dari SK Bukit Rimau Shah Alam Selangor. Kita akan belajar subjek pengurusan diri dengan tajuk sikap berdikari. Okey, kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Selain itu, kita ada bersama cikgu-cikgu lain kat dalam konti. Kita mulakan dengan Cikgu Ainul sebagai host controller. Mana Cikgu Ainul? Bye-bye. Hai, bye-bye pula. Awal lagi nak bye-bye. Okey, yang kedua kita ada Cikgu Sarah Sorfina selaku co-presenter. Jumpa sana tu. Okay. Hai. Okay. Dan Hai. Dan Cikgu Zila Kadir sebagai pemerhati dia pada kali ini. Okay. Assalamualaikum semua. Okay. Baiklah semua di sini. Cikgu mengingatkan tentang beberapa perkara penting dalam menuntut ilmu secara online di Akademi YouTuber pada malam ini. Okay. Yang pertama, kita nak belajar ni. Sila beri tumpuan dan kerjasama ketika Cikgu Rozi sedang mengajar. Yang kedua, sentiasa menaik menggunakan ayat yang sopan dan baik di ruang sembang kita. Ketiga, sila guna gambar profil yang bersesuaian. Yang handsome, yang cantik dan tutup aurat kan. Okey, yang keempat, pastikan kamera mic anda diaktifkan sebelum dijemput masuk bersama-sama di studio ini. Yang kelima, link CJ akan diberikan di akhir siaran. Kamu hanya ada masa 30 minit sahaja selepas kelas untuk mengisi borang tersebut. Type nama dengan huruf besar dan type email dengan betul dan tidak timbul sebarang, supaya tidak timbul sebarang masalah. Okey, baik. Hanya email e-didik sahaja ya yang boleh digunakan untuk akses pautan CJ. Siapa yang belum daftar tu mana tahu baru kan? Kena cepat-cepat daftar email e-didik. Dan jangan lupa sertai grup Telegram e-didik junior. Panjang cikgu cakap sekejap ya. Okey, ada berita gembira ni satu cikgu nak bagi tahu. Sebab sebelum kelas ni kita tak ada lagi berita ni. Apa dia? Okey, sukacitanya dimaklumkan bahawa
Pusat tuition IU ada menyediakan mata kredit untuk setiap kali murid hadir ke kelas tuition. Kamu hadir, kamu tengok cikgu mengajar, kamu dapat mata kredit. Mata itu boleh dikumpul sehingga jumlah yang mencukupi untuk kamu tuntut hadiah. Apa hadiahnya? Contohnya headphone, top up, voucher dan banyak lagi. Ha, rasanya ramailah murid dapat manfaat dengan pengumpulan mata kredit ini. Caranya senang aja. Anak-anak murid semua ataupun adik-adik semua yang mengikuti kelas ini perlu peka kerana kod untuk claim mata kredit akan diberikan satu per satu sepanjang kelas berlangsung. Cikgu tak akan bagi sekali. Cikgu bagi, okey, waktu ni cikgu bagi. Lepas tu 10 minit lagi. Tengoklah. Ikut Cikgu Rozi nak bagi waktu bila kan. Awak kena dengar kod tu sampai hujung kelas. Okey, lagi satu cikgu nak bagi peringatan. Mohon anak-anak semua yang berada di kelas ini tak merekodkan kredit kelas untuk adik-beradik yang lain yang tak berkaitan dengan kelas ini, okey? Hanya yang terlibat dengan kelas ini saja. Kalau didapati mencurigakan, kredit akan dipadam secara tanpa notis. Okey. Okey, nampak semua dah tak dah ready. Mari kita bersama-sama memberi tumpuan kepada kelas Cikgu Rozi. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan teruskan bersama Cikgu Rozi. Dipersilakan dengan segala hormatnya Cikgu Rozi. Alhamdulillah, terima kasih. Apa khabar semua? Sihat-sihat? Letak tangan di dada, cara salam terbaru. Okey. Baik, cikgu nak tengok. Oh, semuanya cantik-cantik malam ni. Ha, boleh nampak telus mata lagi ha. Okey. Baik, Cikgu Rozi nak macam biasalah ya, adab berguru, kita kena rupa, tengok rupa. Rupa cikgu mata ke mata, kalau boleh kita nak mulakan dengan bacaan, bacaan doa. Okey, kenapa nak baca doa? Hari ni hari Khamis, hari Khamis kita baca selawat, kita banyakkan baca doa sebab malam ni dikira sebagai penghulu sekalian hari. Baik, kita baca doa tanda tangan, Cikgu Rozi baca, anak murid semua aminkan. Cikgu-cikgu yang kat luar sana, bakal guru kat luar sana, sila aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku dan kami semua ilmu, dan kurniakan daku dan kami semua kefahaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, macam biasa kita akan jumpa lagi dengan izin Allah. Hari ni kita 8.15 kita bersiaran lah ya. Okey, jadi kita akan teruskan dengan pendidikan khas. Sebelum tu Cikgu Rozi boleh lupa pula nak berterima kasih kepada semua ahli konti. Yang tadi dah yang melambai-lambai tadi tu kan, ada tak perasan nama seorang Cikgu Sarah Sofina. Jadi cikgu nak perkenalkanlah cikgu yang cantik ni. Okay, yang akan mengajar kamu semua, yang akan berkongsi dengan para-para cikgu di luar sana juga tentang pendidikan khas dan subjek-subjek yang dia diajarinya. Baik, kita silakan dulu Cikgu Sarah Sofina untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Saya Sarah Sofina. Okey. Ya, okay, diberi Siti Sarah. Kenapa nama Cikgu Sarah Sofina? Boleh tak adik semua teka kenapa Sarah Sofina? YouTube Cikgu Sarah Sofina. Cikgu-cikgu. Cikgu Zila. Yeah. Hai Cikgu Sarah. Boleh teka tak kenapa nama channel saya Sarah?
Nama anak ke? Glamour kot. Okay. Ya, betul. Pandai. Boleh bagi hadiah ni nanti. Tak, tu nama anak perempuan saya. Oh, betul. Yeay, nama perempuan saya. Oh, jadi nama cikgu Cik Sita. Okay, seterusnya. Ha, ada yang cakap comel Cikgu Sarah. Tapi nama cikgu Sarah Sofina. Ya ke? Terima kasih lah. Okay, seterusnya. Cikgu. Okay. Adik-adik cikgu dah berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Okay. Perasan tak cikgu cakap ni? Alhamdulillah. Okey, perasan tak cikgu cakap ni macam orang mana? Ha, slang dia orang mana? Ha. Orang Penang mari. Untara. Ha, tu nampak macam macam pekat dah tu. Orang Penang. Ada tak adik-adik Penang masuk dalam live YouTube ni? Ada. Kalau ada tadi cikgu kat, tersilap bagi link dekat cikgu lain. Ada ni Muhammad Syakiruddin. Nak murid cikgu tadi masuk kepada Oh Syakiruddin eh? Ha, Syakiruddin jawab pula okay, cikgu tadi. Dari Penang. Ya. Oh, dari Pulau Pinang. Okey, alhamdulillah ada juga orang Penang. Ha. Tapi Ahmad Syakiruddin tu nama dia Nur Fatin Fatihah dia kata. Ha. Ha, ya yeah, dia guna abang dia punya. Ha. Oh, tu I put. Okey, Fatin. Okey. Cikgu asal dari Pinang. Tempat tu tempat saya dengar kan kalau makan durian je ha mesti pi durian balik pulau. Itulah tempat dia. Asalnya durian yang glamour di Pulau Pinang adalah balik pulau. Wah, sedap tu. Okey, seterusnya. boleh datang ni. Boleh. Cikgu boleh. Seterusnya, cikgu rasa COVID. Ha. Habis COVID, durian pun dah habis. Musim durian. Habis. Okey, cikgu adalah bekas pelajar USM Pulau Pinang. Dan 2008, cikgu dan lepasan daripada IP Teknik Ceras mengambil KPLI lah, kursus perguruan. Seterusnya 2009 cikgu start mengajar lah di Pulau Pinang juga. Okey, memang anak jati Pulau Pinang betul-betul ni. Ha, memang dekat lah. Kalau cikgu cakap nanti cikgu keluar Penang. Kalau keluar bahasa Penang tu memang tak boleh lari lah. Memang Penang jati lah. Okay, belajar dekat Cerah pun saja khusus. Memang orang Penang, daerah yang lain. Dah agak dah, tu duduk sana tu ya. Itulah posting pun sana, semua sini lah, adik-beradik semua kat sini. Datanglah Pulau Pinang nanti lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Penyelaras program 3K iaitu keceriaan, kebersihan dan keselamatan lah selama 6 tahun. Okey. Lama tu 13 tahun mengajar kan? Lama. Memang lama tu. Yelah lama lah. Tak selama Cikgu Rozi dan lain-lain lah. Tak lama sangat lah kan. Masih mencari ilmu. Okey, untuk mengajar dengan baik. InsyaAllah.
saya orang Johor. Okey, hobi. Ayah, orang Johor. Syakiruddin kata dia orang Johor. Okey, adik-adik nampak. Oh, orang Johor. Okey, hai orang Johor. Okey. Okey, seterusnya hobi cikgu ada mendaki bukit ataupun gunung. Okey, tak ada gambar kat sini tapi nanti kamu boleh ke channel Cikgu Sarah Sofina lah. Nanti ada cikgu share hobi cikgu juga di samping video-video pendidikan lah. Kamu boleh tengok nanti channel Cikgu Sarah. Okey, seterusnya hobi cikgu pergi ke window shopping untuk hilang. Yeah? Stress. Window shopping hilangkan stress untuk menghilangkan stress. Yeah, untuk menghilangkan stress. Dan aku juga selalu melayari internet, bukan biasa, tapi maybe kita membaca daripada sumber yang sahih. Okay. Zuhilmi cakap, Cikgu Sarah sporting. Ada apa-apa ke? Cikgu nak kongsi. Betul-betul. Nanti cikgu nak ngajar nanti kamu masuk cikgu punya kelas. Kamu jangan tak nak masuk. Nanti cikgu dah boleh bercakap live ni. Cikgu dah ada pengalaman, cikgu akan buat live dengan kamu. Okay, kita sokong Cikgu Sarah. Ya, sokong orang Penang tau. Orang Penang semua main-main. Semua kena pergilah. Okey. Ini channel cikgu. Okey. Channel cikgu baru tu subscriber. Cikgu harap kalau ada adik-adik di sini nak subscribe cikgu, silakan. Boleh ke channel Cikgu Sarah Sofina, boleh like, share dan subscribe. Membantu untuk menghasilkan banyak video-video pendidikan dan hobi bersama anak, bersama keluarga dan lain-lain lah. Jadi Cik Rak, kamu semua dapat menyokong cikgu. Okey. Ada apa-apa lagi? Best hobi best. Sporting. Okey, terima kasih. Yang tu saja daripada Cikgu Sarah. Okey. Okay. Alhamdulillah. Jadi anak-anak pun dah kenal Cikgu Sarah kan? Jadi jangan segan-segan untuk subscribe, untuk sokong semua cikgu yang ada dalam konti ni. Cuba lambai sikit Cikgu Zila. Jangan lupa pergi dekat Cikgu Zila sama Cikgu Ayu Mas. Tu dia tunjuk nama. Cikgu Ainul. Cikgu Ainul. Kena sokong semua cikgu. Sebab semua cikgu ni dah ada kerja. Tapi dia tambah lagi kerja. Selain cik ilmu dekat alam maya. Tukar slang Cikgu Rozida. Tukar terus. Tu dia. Senang jumpa ramai cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dah kenal maka tolonglah bercinta, cinta dengan ilmu Cikgu Sarah. Ilmu-ilmu Cikgu yang baik. Dari Penang. Insya-Allah. Sampai tersekat-sekat ada yang komen, tersekat suara tapi hajatnya tu dari jauh sampai juga. Kan dah rapat-rapat semua sekarang kan secara maya. Alhamdulillah. Okey, kita tengok pada Cikgu Rozi punya presentation ni, perihal kebaikan sikap berdikari. Apa tu berdikari? Berdiri atas kaki sendiri. Oh, mantap. Macam mana laju Cikgu Rozi tukar lah Cikgu Yumas present. Aduh, hai. Jadi kita belajar ni pengurusan diri, ilmunya sampailah kita ke kubur. Sampai kita tak ada di dunia ni. Jadi cikgu
Harap kita punya perkongsian malam ni bermanfaat lah. Okey, kita terus. Awat warna macam ni, ni awat keluar dah tu kan. Berdikari, bermaksud. Berdiri lah, di atas kaki sendiri. Macam Cikgu Ayu cakap tadi. Cikgu Ayu selalu ajar pendidikan jasmani sekali tu. Adalah kaki tu semua kan. Okey. Jadi bila kita nak tengok ciri-ciri berdikari ni, Cikgu Rozi suka kalau share video. Tapi sebelum tu cikgu terangkanlah ya, ciri-ciri orang berdikari. Maksudnya bila cikgu tunjukkan tulisan atau perkataan macam ni, adalah soalannya yang akan cikgu tanyakan tentang ciri-ciri orang berdikari. Ialah melaksanakan sesuatu dengan penuh semangat. Kalau tak bersemangat, dia tak jadi berdikari. Dia jadi dipaksa diri. Paksa rela. Paksa rela. Tak seronok. Dia macam tak datang dari hati dia. Jadi tidak menepati waktu bukan cara-cara orang yang berdikari. Jadi cikgu rasa cikgu nak share kod untuk kelas ini. Kod apa tu? Dengar. Kod untuk kelas ini yang pertama, cikgu nak sebut 7. Jangan tulis, jangan share dengan orang. Cikgu sebut sekali lagi. Kod untuk kelas ini yang pertama, 7. Sambung. Kita sambung terus. Jadi kebaikan berdikari tu, kenapa kita nak kena berdikari? Kan susah nak berdikari kan? Tapi kita akan dapat dunia dan akhirat. Maksud berdikari kita tak sampai menyusahkan orang. Cikgu baca lah kan, pandai-pandai pula kata kan. Cikgu Del cakap independence. Rindunya dengan Cikgu Del. Cikgu Del. Translator kita ya. Cikgu Del. Cikgu kita ada ramai ni cikgu baru. Cikgu Liza. Liza Haslina. Ustazah pun ada. Ustazah pun ada. Alhamdulillah. Cikgu Soleha tadi nampak dia komen. Cikgu Soleha. Itu jiran Cikgu Ayu dan Cikgu Rozi tu. Kami kan sepakat paksa kawan-kawan benda baik kita sebar-sebar kan sampai beli rumah. Dapatkan soft. Okey. Kebaikan berdikari adalah kita akan dihormati. Bukan kita nak hormat tu datang. Tapi kita buat tu, Allah akan tundukkan makhluk-makhluknya yang baik-baik. Sebab bila kita mengamalkan kebaikan, hati-hati orang lain akan suka kepada kita. Tapi kita tetap diuji. Dulu tudung kita pendek, sekarang kita labuhkan, kita akan diuji dengan lebih teruk sikit sebab nak up darjah iman kita. Jadi berdikari ni hanya orang yang kuat boleh buat. Kalau orang tak ada, dia pun tak berdikari. Itu maksudnya berduka lara lah orang yang berduduk dengan dia. Jadi dia dihormati, disegani, malah disukai masyarakat. Semua dan mendapat redha Allah. Tak tahulah ni kelas agama ke? Kelas pengurusan diri. jadi macam itulah. Kawasan rumah. Ada. Wow. Cikgu Irma kata lawa kawasan rumah, rumah Cikgu Rozi ke tu? Bukan. Bukan macam tu rumah Cikgu Rozi tu pun. Sambung terus. Antara keburukan tidak berdikari pula adalah tidak yakin kebolehan diri. Cikgu harap nak share orang, kan, harap orang, bangun harapkan orang. Ini apa iklan pula dulu? Kita dah iklan kan tadi? Belum. Okey. Kita ready, tarik nafas. Kita nak iklan dulu. Okay. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com.
Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Okey, teruskan Cikgu Rozi. Terima kasih Cikgu Ayu. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah cerita pasal kebaikan berdikari. Kita fahami konsep berdikari tu maksudnya berusaha untuk jadi lebih baik. Kita berdikari bukan untuk terus tidur. Hidup bukan untuk terbaring tidur. Tolong yang lelaki anak-anak cikgu yang menonton, jangan terus tidur. Jangan terus tidur ya nak ya. Bukan diri berdikari. Cempaka tanya ni. Kenapa dia baring je? Itulah. Sekarang ni kita nak cerita kehidupan dia ni kebanyakannya suka tidur. Sebenarnya tidur tu hanya melemahkan. Dah bangun tidur tu kita mulakan daripada awal. Apa tu? Ya, betul. Betul Cikgu Rozi. Set jam tu. Set jam. Lagi? Set apa? Set handphone untuk apa? Bangun sebelum subuh. Jangan bangun selepas naik matahari. Ya, yang penting bergerak, set minda bergerak. Ni. Set minda kita kan? Yes. Tapi kan Cikgu Rozi, sekarang ni diorang set apa tau? PKP, boleh pergi mana? Okay, tidur. Tak best, tak best. Kan? Nampak selesa betul. Tidur je. Letih bekerja tu. Bayu Kajang kata dia letih bekerja tu. Letih bekerja. Ya, iyalah. Bekerja ni tuntutan juga kan. Jihad juga setiap peluh, setiap nafas belajar tu. Malam. Apa dia ada kelas ni? Malam tu. Kelas malam macam cikgu. Cikgu dekat Akademi YouTuber kan. Ni berdikari ni, maksud dia kita kemas tu berapa kali kita. Berapa kali tu kita kemaskan katil kita tu. Sampailah katil kita tu. Katil tu pun rasa selesa lepas ni kalau kita kemas dia. Jadi selesa kita kena nak tidur pula Cikgu Rozi. Dia dah elok-elok tu tidur pula. Itulah kita kena berdikari atas kaki sendiri. Buat macam ni pun sekurang-kurangnya buang hama-hama tu. Okey, itu dah bangun sendiri. Dah tutup handphone. Kan jam tu dia pergi tekan supaya jangan bunyi kan. Jadi dia bangun. Bila dia bangun, dikibas. Berdikari sendiri. Okey. Seterusnya, dah memanggil ke bantal atau untuk apa ni? Nampak bantal kita tepuk buang semua hama-hama tu. Ada kotoran daripada kulit kita sendiri. Kalau bantal kotor. Cepat ke kan? Saya tak tidur siang. Alhamdulillah. Bagus cepat ke? Terbaik. Cepat ke kalau nak buat yang kebaikan memang alhamdulillah. Malaikat mendoakan orang-orang yang baik. Sebab jihad dia tu bukan senang. Inilah macam orang nak tutup aurat. Berlapis-lapis dipakai. Siapa yang balas? Allah. Ni membersihkan diri. Mandi. Kalau lelaki yang dah ada ihtilam, mandi sampai syok semangat tu, mandilah sebenar-benar mandi. Itu pun antara satu hidup kita tak berkat. Sikat rambut sendiri anak-anak. Belajar sikat rambut. Tak betul tak apa mula. Dah mula-mula Cikgu Rozi. Mula-mula belajar comel. Tak apa. Ya. Mula-mula apa Cikgu Ayu? Mula-mula nak belajar tu tak betul tak apa. Janji dia nak mencuba berdikari. Betul tak? Cikgu tak payah ulas. Cikgu dekat kursi memang hebat-hebat. Betul-betul. Tengok kalau bersihkan gigi senyum. Dia tak ada rasa nangis. Dia senyum sebab tahu benda kebersihan tu
untuk diri kita sendiri. Ya, benda baik-baik. Allah untuk suka. Kesihatan Allah sendiri. Allah tak muat sampai. Tak muat. Penangan pipa di hari. Zahim ni. Tapi saya tak nak ambil baju ni. Macam mana nak sikat? Aduh. Alah sian ya. Okay. Siapa nak jawab ni? Apa tu? Siapa nak jawab? Zahimi cakap ni. Tapi saya kata, botak macam mana nak sikat? Macam nak sikat dia. Janji kalau ikut Rasulullah tarikkan ke belakang boleh. Tak payah nak remos-remos semua. Tarik rambut semua ke belakang. Halas. Kalau ada kalau botak tak. Kalau botak katanya letak minyak, sapu dekat atas kepala kan. Oh. Bagi dia sikit. Ha, macam tu. Alhamdulillah. Seronok aku tengok cikgu. Sapu minyak kepala. Kaliza kita tolong sama. Cikgu Rozi. Jadi kita berkongsi. Jadi tak adalah kita rasa ini dah tua. Tapi sebab itu model yang ada. Cikgu tak lupa perempuan yang pakai. Biar lelaki banyak perempuan. Model. Baju siapa ni yang tadi? Cikgu Imah tanya yang tadi. Ingat ke Cikgu Imah tanya yang ini? Ni tak ada butang. Cara pakai baju berdikari. Adakah orang tua kena bersarung lagi? Tak adalah dah kan. Dah boleh berdikari dah. Berdikari lah. Ada Cikgu Rozi. Baju kemeja ada. Okey. Baju kemeja boleh macam butang. Tadi. Baju kemeja butang. Dah pakai baju. Dah sikat. Pakai apa pula tu? Bersungguh-sungguh stoking. Nampaknya. Pakai stoking sendiri. Terapi untuk tangan. Sebelum pakai stokin tu tengok macam ni. Dia tengok. Cikgu nak tunjuk yang ada sampai tahap dia bau pula dulu. Sudah. Ada ke tak yang macam ni? Dia pernah boleh tengok, rasa. Tengok. Ada tak yang dah buat? Berdikari pakai sendiri. Basuh sendiri. Dah pakai basuh. Itu mask ke apa tu Cikgu Ainul? Basuh apa tu? Stoking ke? Stoking. Ke basuh mask Cikgu Ainul? Stoking. Tadi abang dia bau. Busuk. Okey, untuk ayah-ayah dia jadi contoh kepada anak-anak untuk basuh baju. Berdikari basuh baju. Ya, jadi anak boleh ikut contohnya daripada ayah yang baik. Senyum anak bahagia, ayah pun bahagia. Buat sama-sama dulu kan? Ayah bagi anak sambut, berdikari. Dah lama-lama anak pandai masukkan sendiri. Dia tidak lahir-lahir terus pandai berjalan, pandai merangkak, tak boleh. Kita perlukan orang lain untuk sama-sama menjadikan kita ni mampu berdiri atas kaki sendiri. Jadi 848 sedar tak sedar. Boleh bagi kod kan, kod. Tak sempat. Cik Rozi boleh bagi kod. Kod kedua. Mari kita lihat kod kedua. Berjalan ke iklan kan. Barulah dia nampak macam tricky kan, sebab nak dapat hadiah banyak dengan kredit. Kod keduanya ialah kosong. Kosong. Nombor kosong. Cikgu sebut semula, jangan tulis dekat ruang chat ya. Tak perlu bantu kawan. Kita sama-sama seronok-seronok berkongsi ilmu dan nak dapatkan kredit. Satu kelas dapat 3 kredit. Tapi jangan sampai menipu. Ada dikesan. Okey, terus. Kod kedua, cikgu ulang. Kosong. Cikgu Ayu, kalau anak kita lepas main-main, dia simpan Cikgu Ayu. Betul. Kemas. Kita kena suruh mula-mula sebab memang dia orang tak akan buat, suruh je. Sama-sama masuk, lama-lama dia buat sendiri. Dia bersikatkan rambut pula. Ini tersyasul kot ni.
Anak tu pun marah. Kenapa sikatkan rambut saya agaknya kan? Okay. Saya nak sikat sendiri dia. Ha, dia saya kata sibuk je kan sendiri. Nak main. Ha, tu susun sendiri. Ha, simpan balik ya. Okey, bagus betul lah. Memang bahagia hidup mak ayah. Kita rasa lapang hati. Ha, anak pandai sepah, tanda bijak. Anak pandai kemas, tanda berdikari. Betul. Ha. Two in one tadi kan. Ha, kita jangan ajar biar. Satu, kita menyeluruh kita boleh ajar. Ha. Kita tak boleh biarkan rumah kita terlalu kemas sangat pun sampai kita redha anak kita dah sepah, jangan kita jerkah. Ha. Kita sama-sama, kita letak dia ikut, simpan sama-sama. Mula-mula kita promosi lah. Ha. Biasanya kena bagi tempoh masa, bagi dia orang betul-betul puas main dulu. Jangan sikit main, kemas. Sikit main, kemas. Ha, kadang-kadang kacau dia punya pembangan jugalah. Dah kemas cikgu, besoknya katalah belajar. Jadi kita kena perhatikan jadual waktu untuk seterusnya. Jadi kita ada slot jadual waktu belajar. Subjek apa belajar esok, cikgu suruh buat kerja maya apa, buat video ke, hantar. Macam-macam kan, kita kena sediakan alatan, bahan, buku. Jadi inilah antara sikap berdikari. Belajar sendiri. Tapi kalau marah jadi macam ni lah. Dia memang mula-mula kita rasa macam geram aja kena buat sendiri. Semua okay, dah habis belajar. Dah habis sesi belajar, katalah kita tolong pula keluarga. Tadi kita dah urus diri sendiri. Lepas tu kita tolong kemaskan dinding ke ataupun lantai ke. Itu dah tahap yang boleh membersihkan sekitar. Mula-mula kita bersihkan tempat tidur. Lepas tempat tidur, diri kita pula. Lepas tu kita bersihkan sekitar kita. Itu kata nak makan kan Cikgu Ayu. Nak makan, kita buat sendiri. Jus kita, ekstrak buah-buahan. Allahu Akbar. Sedap ya. Sedap dan berhasiat. Ya, yeah, tak ada campuran. Dekat rumah kita tahu apa kandungan yang kita buat. Makan sendiri. Buat. Comot tu biasa lah kan. Dia pandai tak sayu. Lepas dia makan dia lap cikgu. Siap-siap dah dengan kain dia. Kain lap dia, ya. Betul-betul. Kain betul. Lap ada. Okay. Makan sendiri ada lagi. Makan bersuap. Tak ada dah, makan sendiri dah. Ni makan sendiri. Kalau budak-budak ni, kalau kita tak ada letak apa nama? Betul Cikgu Liza, dah pukul 9 malam tapi kita start tadi pukul 8:15. Ada masa sikitlah. Okey betul. Okey. Alright. So kita hari ni mungkin tak sempat lah kita nak ni ke kita activity. Nak masukkan anak murid ke konti. Dalam konti untuk latihan. Ni makan sendiri cikgu. Cikgu Rozi nak bagi kod lagi ke? Bagi. Boleh-boleh kita bagi kod ya. Bagi lagi. Yang ketiga. Kod yang ketiga ialah tiga. Ke. Lagi sekali cikgu okay, sebut ya. Tiga. Kod. Untuk tuntut kredit bagi kelas ini ialah tiga. Yang nombor tiganya ialah tiga. Baik, terus ya. Kita akan membersihkan ya, selepas makan. Bersihkan sinki. Kita kemas dekat luar. Kita bantu keluarga juga. Berdikari itu bukan maksud semua pasal diri sendiri sahaja ya. Kita bantu letak baja. Jirus pokok. Okey, dengan kelajuan cahaya lah. Kita tinggal lagi tak sampai 15 minit kan. Okay, kita jirus pokok pula cikgu. Lepas tu kita pakai mask sendiri. Macam mana jadi pun kita rasa gembira. Okey. Senyum ya semua sampai cikgu Lina kata
Ceria di konti. Okey, alhamdulillah. Okey. Boleh nak naik konti kan Cikgu Ainul? Kita bagilah naik bagi, konti eh? Nak latihan ya. Okay. Nak latihan okay. Ni. Boleh masuk konti. Tengok link dekat sebelah. Cikgu Ainul akan masukkan link. Okey. Jangan lupa pakai pakaian yang sopan. Ceria. Boleh ceria masuk. Okey, cikgu pastekan. Boleh eh, Cikgu Ainul? Okey, okay, masuk. Alhamdulillah. Jadi, boleh klik-klik. Sekarang cikgu nak tunggu tetamu kecil untuk bersedia. Cikgu bagi dua latihan je kot. Ada tak? Siapa nak naik? Kalau apa dua latihan. Boleh, ada. Okey, kita tengok. Kita naikkanlah dalam kita naikkan naikkan. Okey, kita naikkan dalam berapa nak naikkan? Kita bagi dua dululah. Dua orang eh. Yes. Okey. Adik Zulhelmi dengan siapa lagi seorang? Adik Cempaka. Adik Cempaka. Okay. Okay. Adik Zulhelmi first time ke? Okay. Sekolah mana Adik Zulhelmi? Adik Cempaka. Sungai Manggis. Sungai Manggis. Betul, Sungai Manggis. Okay. Boleh Cikgu Rozi? Okey, boleh. Mari kita tanya dengan Zulhelmi. Zulhelmi. Anak dari Sungai Manggis. Okey, dekat sini. Cempaka. Cempaka pun ada kan? Hai Cempaka. Oh. Kita panggil Kal. C A L. Lama cikgu nak fahamkan kenapa panggil nama dia Kal. Okey, baru faham. Sebab ada no ya. Okey, cikgu akan tanya dengan Zulhelmi, tolong jawab soalan ni ya. Cikgu tunjuk gambar ni, nampak ke gambar ni? Zulhelmi akan bacakan perkataan yang betul, ayat yang betul cikgu akan tarik. Boleh? Boleh. Okey. Ni gambar yang pertama ni. Apa dia buat ni? Bangun awal dengan sendiri. Okey. Seterusnya. Kemas tempat tidur sendiri. Okey. Terus. Cuci kasut sekolah sendiri. Okey. Seterusnya. Gosok gigi tanpa disuruh. Okey, mari kita lihat markahnya. Alhamdulillah 10/10. Hebat. Bagus. Okey, jadi terbaik Zulhelmi. Jadi untuk Kal pula eh. Good job. Okey, Cempaka. Cempaka Adani. Cantik nama. Ya, sentiasa ready Cempaka ni kan dekat kelas Cikgu Rafi. Bagus. Cikgu nak bagi yang ni untuk Cempaka jawab. Bantu kawan-kawan lain. Ready Cempaka? Ready. A, B, C, D. Jawapannya ialah tak sempat baca, terus jawabnya je. Pengertian berdikari, apa dia? Tadi dah bagi kan? Dua soalan je kot? A. A. Baca nama orang. Baca lagi sekali. Boleh naikkan lagi yang lain lah. Kita naik lagi? Kita naik lagi. Kita naik lagi. Kita naikkan Nur Fatin Fatihah. Okey, Fatin. Waalaikumsalam Fatin. Okey, bersama gabungan cikgu dengan sihat. Cempaka Adani, Fatin. Cikgu Rozi sihat. Cikgu Rozi sihat. Fatin tanya. Alhamdulillah, sihat semuanya ni. Okey, berdikari tu. Apa maksudnya? Fatin ke Cempaka ni? Gabungan berdua, Cempaka dan Fatin. Fatin tahu tak? Cempaka?
Berdiri di atas kaki sendiri. Okey, itu yang cikgu tunggu. Sebab Cempaka ni role model untuk cikgu tunjukkan. Jawapannya ialah berdikari di atas kaki sendiri. Okey, terus. Ni Fatin pula. Okey, get ready Fatin. Tak nampak. Dah sampai nampak dahi dah. Tak nampak eh? Tak nampak. Okay, ya, Fatin boleh pas pada Cempaka. Kal, tolong Kal. Apa jawapan untuk ciri orang berdikari? B. B. Tekun belajar. Belum tentu tepat tu. Lagi sekali, cuba. C. Siapa jawab C? Cempaka? Saya. Okay. Apa tu C tu? Dia tulis apa tu Cempaka? Melaksanakan sesuatu dengan penuh semangat. Ini yang tepat. Terbaik Cempaka. Jom kita naikkan lagi seorang yang menanti di hujung talian tu. Okey. Baik. Siapa nama? Afham ni. Senyap macam Afham tu. Mana Afham? Mana keluar balik ni yang saya dah dapat. Keluar balik. Okay. Dah tak ada. Jom Cempaka. Kita jawab ni. Lepas ni Fatin pula. Okey. D. Tidak menepati waktu. Okey. D. Tepat. Yeah. Betul. Dan yang keempat. Apakah kebaikan berdikari? Fatin. Terlampak. Fatin, jawab kan. Cempaka pula. Apa kebaikan berdikari? A. Dihormati dan disegani. B. Tidak disukai keluarga dan masyarakat. C. Tidak bersemangat. Afham pun boleh jawab. Kalau Afham mana boleh. Satu? Afham. Kebaikan berdikari, apa dia? Kalau kita pandai berdikari, apa nak jawab? Okey. Boleh jawab Cempaka? Ya. Wah, Zulhilmi. Tahniah Cempaka. Ya, Cempaka ni bijak orangnya. Sama je semua. Bijak-bijak yang naik ni. Okey. Arfan. Siapa Arfan je? Cikgu tak nampak. Afham. Afham. Arfan. Okey, cikgu bagi dekat Arhan. Boleh jawab Arhan? Ya. Yeah. Boleh. Jawapan. Siapa jawab A tu? Afhan. Betul. Hebat semuanya. Arham. Afham ya. Okey, keburukan tidak berdikari. Ni kalau dengar tadi tu dapatlah jawapannya. Okey, antara tiga-tiga ni siapa paling cepat jawab? B. D. Keburukan tidak berdikari Fatin ialah? Rekan. Apa? Fatin tak nampak ya? Tak boleh baca. Fatin tak nampak. Dia guna handphone tu. Hai Teacher Del. Okay. Rasa Kal dah jawab B tu. Siapa jawab B eh? Ada orang jawab B tadi. Yes, Kal. Itulah dia. Kal jawab B. Okay. Itu saja ke daripada ni dah pukul 9.4 minit. Ada lagi dah. Kot. Boleh sikit lagi satu kot. Lagi. Satu lagi. Mari kita tengok sesuai ke tak dengan anak-anak yang nak menjawab ni. Ada soalan yang tahap universiti ni. Cikgu Rozi ni pun. Baginya. Menguji minda. Mari kita cuba yang inilah. Jadi ke tidak jawapan anak-anak ni. Okey. Tiga orang jawab yang terbaik. Dah tak tahulah ikhtilam tu kan.
Bangun lepas tidur, apa kita buat? Kemaskan ikhtilam ni ha, mandi. Ikhtilam mandi. Ikhtilam tu mimpi yang menyebab. Apa? Kemas tilam. Bangun dari tidur. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Kemas tilam. Ini. Tapi ikhtilam ni bukan kemas tilam. Ikhtilam ni kita kena mandi. Faham ya? Sebab ada tilam tu kot. Dia ada tilam. Jadi kita kena. Allah, Ibu Rozi pun salam. Haa, sudah. Masya Allah. Memakai pakaian yang bersih. Gambar. Gambar nombor dua. Gambar memakai pakaian yang bersih. Mana? Kanan nombor dua. Kanan nombor dua ni. Kanan nombor dua. Okey. Apa tak dengar tadi ya? Mandi dengan bersih. Mana mandi dengan bersih? Nombor berapa? Kiri nombor dua. Okey. Seterusnya, persiapan diri semasa mandi. Okey. Tengah-tengah. Boleh tukar cadar. Mana satu? Kanan ke kiri? Kanan. Bijak. Okey, seterusnya bangun dari tidur. Ni bangun dari tidur lah ni. Nombor satu. Tadi yeah. Nak cakap tapi saya cakap. Oh, cakap cikgu tak terima. Batin kena kuat sikit suara Batin. Ha, dah jawapan dah betul dah tadi. Ya kan? Tak dengar. Okey, terima kasih kepada Fatin dan kepada dan Sama-sama. Jumpa lagi, kita bagi peluang pada yang lain ya. Okey, kita naikkan. Ada lagi? Siapa lagi yang menanti tu? Insyirah ya. Nama Insyirah. Ha, terkejut Syirah. Tutup hidung. Hai Insyirah. Okay. Ada siapa lagi? Cikgu Ainun akan murid. Okey, untuk Syirah, cikgu nak padankan gambar ni je. Okey. Cikgu akan letakkan gambar dekat alatan. Kamu sebutkan pada bahagian tubuh. Berdikari kan? Okey? Boleh Syirah? Ready Syirah? Ready? Silakan. Okay. Mana anggota mana tu? Cikgu Rozi tunjuk tu. Gambar pertama. Anggota boleh mana yang mana? Boleh naikkan seterusnya tu. Syirah, Mike. Alhamdulillah, terima kasih kembali Cempaka. Ada masalah Mike ni. On off Mike. Syirah, ada Durga pun ada di sini. Kita naikkan. Siapa lagi yang menanti di bawah sana? Okay. Apa khabar? Siapa nama? Hai. Durga. Ashley Shanmugam. Okey, inilah Durga ya. Kita nak cari jawapan untuk alat membersihkan diri sebagai tanda kita pandailah berdikari. Okey, silakan Durga padankan gambar sikat dengan pilih anggota badan mana? Rambut. Sikat dengan rambut. Okey, ketik kuku, pengetik kuku. Kuku. Dengan kuku. Okey, ni air mandi. Shower mandi. Betul. Apa? Sekali lagi. Shower. Badan. Badan. Okey, ini badan. Badan ya, dia jawab badan. Terus gigi, ubat gigi ya. Gigi. Dah. Gigi. Okey. Yang air ni dengan air tu.
Yes. Air paip dengan apa? Paip. Wash hands. Tangan. Okey. Syira setuju tak dengan jawapan ni Syira? Angguk Syira kalau kata. Saya cikgu. Okey. Setuju ke dengan jawapan ni? Ada nak betulkan ke kot ni dengan yang lain ke? Ada tak? Semua betul. Tak ada, eh? Semua betul. Mari kita tengok. Okey, betul ke? Ya, betul. Ya, betul. Good job. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kedua adik dan semua yang dah masuk. Terima kasih. Ha, kita sama-sama. Bye-bye. Okey, kita sadahkan tangan untuk majlis yang simpel. Ni je kan. Marilah kita doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan, kesilapan, kesalahan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, itu sahaja dulu. Terima kasih. Okey, sama-sama Cikgu Rozi. Ah, itu tadi kita dah bersama kelas dengan Cikgu Rozi. Tapi sebelum tu Cikgu Rozi, kita ada kod lagi satu tak nak disampaikan. Ketiga saja kod ya. Kita ada empat dan empat. Yang terakhir ialah tiga. Tiga lagi. Jangan okey. Ha, jangan digabungkan semua ya. Ha, kita biarkan dia cari yang ikuti live tu dia akan dapat. Okey. Ingat eh. Ha, yang ni yang keempat ni tiga. Okey. Ada apa-apa nak tambah pasal mata kredit? Cikgu Rozi tak ada ya? InsyaAllah tak ada setakat ni. Kita tengok lumayannya lah kumpulan hadiah-hadiah menanti. Ada macam-macam. Ha, cuba Cikgu Ayu jelaskan apakah hadiah tu kalau Cikgu Ayu nak kongsilah. Silakan. Hadiah tu sebenarnya kamu boleh tengok detail, mungkin kamu kena pergi dekat akademi website akademi YouTuber, betul tak? Kat sana ada banyak maklumat. Jadi kamu boleh dapat kat sana, tapi yang pasti yang cikgu tahu ada apa tadi, headphone, ada voucher, ada top up dan macam-macam lagi. Okey, itu saja. Okay. Terima kasih Cikgu Rozi atas kesudian beliau berkongsi ilmu pada malam ni. Alhamdulillah dah selesai kelas kita bertajuk apa tadi? Sikap Berdikari. Okay, tahniah diucapkan kepada semua yang setia sehingga hujung kelas malam ini. Sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung, siaran hari ini, diingatkan semula agar tekan butang subscribe. Cikgu Rozi, pastikan butang dah warna kelabu. Jangan dah kelabu, kamu tekan lagi. Nanti apa tak subscribe balik kan. Okay. Dan aktifkan ikon loceng supaya kamu tidak terlepas sesi kelas yang seterusnya. Okay, sekiranya kamu suka apa yang dipelajari ini, bolehlah share kepada rakan-rakan yang lain. Okay. CJ link boleh didapatkan pada bahagian chat. Cikgu Ainul boleh letak dekat bahagian chat. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam lepas live ini. Pastikan anda guna email edidik saja tau. Kalau ada kesalahan, kamu masukkan email lain, tak akan dilayan. Nampak garang, tak akan dilayan. Okay. Kata laluan untuk link untuk ni apa? Code ya? Okey, nanti kita nak kongsi ni. Okey, nanti akan diberitahu. Okey, kelas seterusnya adalah pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Ingat hari Khamis, 8 malam. Okey, kamu dijemput untuk ke portal www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info kini dan bantu cikgu untuk sebarkan kelas tuition percuma ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Usaha ini adalah hasil gabungan guru-guru seluruh Malaysia tau. Untuk semua murid-murid yang disayangi. Semoga kita mendapat manfaat kepada kelas-kelas yang diadakan. Tak kira lah pendidikan khas ke macam-macam subjek kan. Okey, ingat hashtag bermula percuma selamanya percuma, insyaAllah. Okey, sebelum cikgu tamatkan kelas ini, cikgu nak mempersilakan
Cikgu Rozi untuk memberi sepatah dua kata terlebih dahulu sebelum kepada rakan-rakan yang lain. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Ayu. Jadi untuk link sijil, ada Cikgu dah letakkan kod untuk link sijil. Jadi untuk link ni nak tanda nak memberi sungguh lah kan. Nak link untuk kredit, Cikgu pun dah letak. Jadi boleh check dekat situ ya. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua. Cikgu tak nak share dah. Stop sharing. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada rakan-rakan sekonti, sangat supporting, sangat saling bantu membantu bersama. Cikgu-cikgu sangat luar biasa jadinya. Biasa kalau cikgu seorang-seorang tu biasa-biasa aja. Jadi sokonglah cikgu-cikgu dalam Akademi YouTuber. Kalau malam ni bersama dengan cikgu, selama-lamanya kamu akan sokong Cikgu Ayu Mas, Cikgu Sarah, Cikgu Zila Kadir dan Cikgu Ainul dan semua yang bersiaran. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Rozi. Dijemput pula Cikgu Sarah untuk sampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum. Terima kasih kerana join kelas ni. Stay safe. Stay home. Okey, yang tu saja. Okey, terima kasih. Kepada Cikgu Ainul, kata-kata terakhir. Okey semua, terima kasih kerana join kelas live bersama cikgu-cikgu, terutama kepada Cikgu Rozila. Okey, dan jangan lupa kita ada lagi kelas live ya bersama cikgu pula hari Sabtu ni pukul 2 petang. Okey, untuk subjek sains. Jadi jumpa hari Sabtu ni ya. Itu je. Okey, terima kasih. Dan akhir sekali Cikgu Zila Kadir, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah, biasanya kami berenam dan sekarang makin ramai Cikgu Pendidikan Khas dan makin bertambahlah ilmu. Jangan lupa datang selalu ke kelas tuition Akademi YouTuber. Bersendirian kita biasa, bersama kita jadi luar biasa. Jangan lupa ke Akademi YouTuber untuk tengok apakah katalog ganjaran yang akan anda dapat semua. Okay, bye. Okey, terima kasih rakan-rakan di kaunti. Okey, terima kasih juga kepada semua penyokong Akademi YouTuber. Doakan kami akan terus bersemangat untuk membantu dan membangunkan meningkatkan kualiti pendidikan Malaysia seiring dengan perkembangan semasa. Mohon maaf sekiranya ada silap saya sepanjang saya menjadi moderator pada malam ini. Okey, itu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Jumpa lagi. Bye. COVID-19 semakin menular. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak kita? Sebagai ibu bapa, kita pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi, mengapa bebankan diri dengan kelas tuition yang berbayar sedangkan ada yang percuma? Akademi YouTuber Malaysia, inisiatif dari IDIDIK dan Kelab Guru Malaysia membawakan anak anda kelas dalam talian secara percuma, secara langsung oleh guru-guru dari seluruh negara. Maklumat lanjut, layari www.akademiyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.